Pemirsa, puluhan orang mendatangi Gedung Sate Bandung siang tadi. Massa demonstran tersebut menyatakan dukungan mereka terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menurut mereka, saat ini tindak korupsi di Jawa Barat semakin marak sehingga revisi Undang-Undang KPK diharapkan bisa membawa perubahan yang mengecilkan tindak korupsi di Indonesia. Massa yang menamakan diri mereka Masyarakat Jawa Barat Anti Korupsi mendatangi Gedung Sate Bandung Selasa siang. Massa demonstran tersebut menyatakan dukungan mereka terhadap revisi Undang-Undang KPK karena tindak pidana korupsi di Jabar yang semakin marak. Dukungan terhadap revisi Undang-Undang KPK mereka tunjukkan dengan cara membagikan bunga terhadap beberapa pengendara yang melintas jalan depan Gedung Sate Bandung. Tidak hanya pengendara roda 4, tapi juga roda 2. Kita dari masyarakat Jawa Barat, tujuannya di sini adalah untuk mendukung penuh revisi Undang-Undang KPK. Jadi kita masyarakat Jawa Barat berinisiatif tinggi apabila ada ancaman-ancaman dari luar, kita masyarakat Jawa Barat tidak akan tinggal diam. Mereka berharap revisi terhadap Undang-Undang KPK dapat semakin mengecilkan tindak korupsi di Indonesia dan pimpinan KPK lebih tegas. Budi Hartati, Bandung TV.